ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Muratal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat At-Tariq menggunakan irama Kurdi 3 nada. Teman-teman hafalkan 3 nada ini supaya ingat dengan irama Kurdi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu 3 nada irama Kurdi. Nah, akan saya contohkan cara penerapannya. Nada yang pertama naik, wassama wa tariqa. Nada yang kedua datar, wa ma adraka ma tariqa. Nada yang ketiga turun, an najmu tsaqib. Nah, setelah itu ayat berikutnya dia ulangi lagi dari nada yang pertama, naik, datar, turun dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat At-Tariq menggunakan irama Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiqa yakhruju mim bainis sulbi wattaraib. Innahu ala raja'ihi laqadir yawma tubalas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal-ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fassal wa ma huwa bilhazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, alhamdulillah, seperti itu contoh bacaan surat At-Tariq menggunakan irama Kurdi 3 nada. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.